Eh, gue udah gak lari. Gak apa-apa kan, merokok di sini. Pan, mati lampu. Woi, mana woi? Awas, gak kelihatan. Oke. Jadi hari ini kita bakalan unboxing lagi. Kalau kemarin dari kemarin tuh vlognya tentang motor terus yang Kawasaki. Hari ini waktunya mobil kita dipercantik. Barangnya kebetulan udah datang. Kita unboxing dulu. Nah, ini dia barangnya. Ada spoiler, lip sama diffusernya nanti ada di Aero Industri. Terus ada velg 2 biji. Nah, tapi ini kayaknya harus dibuka dulu deh. Kita buka, kita unboxing dulu aja ya. Nah, jadi ini spoilernya karbon teman-teman, spoiler karbon. Ininya gue samain sama warna mobil gue putih. Tapi nanti kalau misalnya kita decal, warnanya bakal ikut juga ya. Yeah. Nah ini velgnya nih, gue ambil face wheel. Berat gak kan coba pakai? Oh, anjing segitu ringannya? Nah ini velg face wheel. Oh, anjing bersih banget ya, ini baru di repair lagi sama di repair lagi kemarin. Anjir sumpah cakep banget cuy. Dan ini velg jauh lebih ringan dari velg ori gue. Ringnya sama, ring 17. Gue suka banget detailnya sih, parah. Jadi ini udah gue tumpukin tuh 2, 3, 4 gini, aman lah ya. Harusnya sih aman lah ya. Terus di situ udah ada spoilernya juga. Woi. Oke, jadi hari ini kita mau ke bengkel nemenin Lupi masang spoiler. Dan seperti kalian lihat intronya, di depan sudah ada mobil yang bikin Lupi panas. Oke. Bisa dilihat ya, kalau yang Upi gimana Upi? Itu masih di situ semua. Masih di belakang semua barang-barangnya tuh, ini spoilernya. Ini spoilernya itu bannya. Biasanya aku kerja kelompok kan, tapi ternyata jadinya malam. Jadi aku nemenin dia dulu dan ya kita nanti setelah di bengkel. Oke. Okay, jadi ini sekarang gue udah di Aero di Bandung sama bro siapa ini? Saya Pipong. Nah, bro Pipong. Jadi konsep buat mobil gue gimana, Pak? Saya pengen bikin sih mobilnya konsepnya street racing ya. Jatuhnya udah satu body kit gitu gak sih? Udah ya? Udah satu body kit gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau nih modif mobilnya, main aja ke Aero. Tempatnya di mana kok? Di Jalan Kopo nomor 100 Bandung. Oke. Okay. Ini lagi dipasang spoiler gitu. Velgnya belum gue ganti karena gak cukup waktunya gitu. Atau mau makan-makan dia ngejatuhin ayamnya dan dua kali gitu ke bawah. Iyuuu abisin sini tuh, ini enak loh. Ngeret ah, bungkus banget. Cuma sisa 3 gitu, tau gitu mending dibungkus dari awal aja. Habisin. Kamu tuh muka tinggal muka aja sih sebenarnya. Dibersihin gitu. Nanti ya, udah aku gajian kita beli skincare. Oke, hari kedua kita bakal masang velg teman-teman karena kemarin buat spudengan balancing gak keburu. Jadi sekarang kayaknya waktu yang tepat buat masang velg sambil nungguin Jody datang ke rumah. Gua mau spuring and balancing velg dulu. Okay, jadi ini velgnya lagi diapain tadi Kang? Di balancing dulu biar stable ya sama mobilnya. Ringnya ini sama Kang sama yang itu? Sama ya? Kalau masalah berat, beratan yang ini apa yang ori? Kayaknya beratan yang ori ya. Yang ori ya? Oke, ini velgnya masih yang standar teman-teman. Sama kemarin nih spoiler udah dipasang. Ini karbon si spoilernya itu. Masih ada stikernya sih. Ini si Harald anjir. Ini sempat ringan banget si velgnya. Ini dari karbon asli nih. Bukan stiker sebenarnya. Jadi dia ringan banget. Balancing juga ringan sih. Nah ini sekarang kita mau ganti velgnya sama velg yang lebih ringan. Kita bakal ganti pakai velg face wheel yang ini. Jadi kalau buat masalah lebar ban ngaruhnya kemana itu Kang? Biasanya nanti pengaruhnya ke ini, setir. Oh kalau gitu. Kalau lebih lebar jadi lebih agak berat lah. Oh gitu. Kemarin pernah lihat mobil polisi isi bensin nggak? Exact. Iya belum pernah. Yang mana? Mobil polisi isi bensin pernah? Yang gue
gue yang goyang? Enggak. Enggak pernah kan? Pernah pernah mobil polisi isi bensin enggak? Enggak pernah. Mobil ambulan isi bensin pernah enggak? Enggak. Isi bensin serius? Di UGD-nya udah ada di bensin. Jawab anjing, tas ke Sariyata. Mobil polisi isi bensinnya di mana? Kayaknya polisi. Ambulans enggak? Atau polisi di proses. Di bawah kan ke kantor. Atau enggak pas lagi rahasia ya, mereka bukan dalang STM minta bensin. Sini aja. Ngambil dari mulut. Disedot. Maksa. Oke, kita udah sampai rumah. Habis melakukan aktivitas-aktivitas, ada Jody, ada Fandi, tadi habis record juga, dan sekarang kita mau, coba lihat kan, binjang angle-nya udah pas belum? Kalem, kalem. Eh, goblok. Udah pas belum? Kurang mundur makanya dikit. Makanya 1400 kan. Kurang mundur dikit. Dilihat ya, cuman gak bisa napamik gitu dong ke atas. Bisa. Dah. Bisa. Beli lagi, ada segini pas kan? Oh, coba cek. Oke, jadi gue kemarin pesen vape teman-teman. Sebenarnya bukan vape sih, bisa dibilang kayak vape mini. Nah, tablet terus aja. Apa namanya? Kayak vape mini gitu teman-teman. Nah, karena ini kan kalau ini yang versi gedenya nih. Nah, gue kemarin tuh baru beli. Jadi nggak vape sih. Jadi main boneka aja. Main di, main dialga. BHL sih. Eh, nggak ada isinya ya? Siapa? Satu lagi G Gace. Bukan. Gace. Giratina. Enggak ada yang ini cuma dapat dua kemarin. Mungkin enggak ada deh. Giratina. Oke. Ini kemarin kita dapat Iya, enggak ada pisau. Udah lama sih ini sebenarnya paketnya cuma baru mau gua buka aja. Unboxing time. Unboxing time. Welcome to unboxing time. Ini siapa nih? Usai mana Dota. Oke, ini paketnya teman-teman. Nah ini tuh, nah ini kemarin gue beli si mereknya tuh Moti. Anjir, hashtag motivation needed. Kemarin ada pisau gak? Ada gunting, sorry apa namanya, kunci. Nah ini isinya nih, di dalam isi kotaknya ini gue dapet. Nah kenapa ini, oh apaan? Ini tuh kayak vape mini gitu teman-teman, cuman asapnya lumayan juga ya. Ini enak nih. Kan gue nge-vape ya, gue nge-vape tapi gue gak ngerokok. Si ini, mana yang nge-vape gak? Iya, dua-duanya ngerokok juga. Yeah. Nah, gue udah nggak ngerokok nih. Jadi nggak ngevape, memang nggak ngerokok. Idaman. Baik. Itu idaman banget. Orang gitu. Baik. Nah, ini teman-teman rasanya itu ada rasa lemon, cubano tuh rasa rokok deh kayaknya bacaan. Ice pineapple, melon. Oh, ada klasik tobacco juga nih yang rokok bener rokok. Mentol, strawberry sama peach. Nah, sama di sini ada rasanya banana frost. Apa itu? Mentol pisang gitu. Ada rasa itu nggak ditetesin kan? Pisang. Dimasukin apa gimana? Ini juga penasaran. Oh, coba dulu. Okay. Ini apa sih? Ini juga penasaran. Oh, ada tasnya. Top bag. Nih, kayak Gucci aja. Bukan, anak senja. Ah, gini. Tinggal pakai topi petani. Nunggu sore-sore udah. Sekalian gue mau giveaway juga buat kalian yang vapers banget nih, anjay. Kenapa ada tas? Terima. Apa ini? Gantungan kunci. Oh, gantungan. Oh, kayaknya mah karena kecil si vape itu bisa diikat ke. Oh, benar. Yang dia gantung itu loh. Benar. Dulu mah USB kan? Saya kunci mah. Hardy saya kunci. Siang malamku selalu online. Oh, ini ada lagi nih. Desainnya. OS system, sales and powerful. Anji OS body design. Ada OS. Oh, ini rasanya kayak rokok banget katanya. Keren packaging. Thank you. Iya, gadget. Keren aja gadget ininya, packaging. Oh, ini warnanya juga banyak, teman-teman. Kalian mau warna apa? Man, ini warna yang paling kalian suka nih. Ini ada, ini biru, ini apa sih? Pelangi sebenernya. Bunglon. Chrome. Kayak BMW nyata. Hitam. Lo bener kan? Iya, gak tau. Gak gitu. Gak tau. Ya kan ini penonton nyata. Siap. Hageng. Siap. Kuning, ini apa sih? Biru laut. Biru laut, ini biru laut juga. Taksi. Iya. Blue taya. Lama nih pakai dulu kan. Jadi gini ya. Ya deh. Oh ini motinya nih. Moti itu singkatan dari apa? Warning gue banyak. Gue banyak. Menjaganya gue. Warning gue balok. Ini kayaknya liquidnya semua deh. Potnya deh. This product contain nikotin is an addictive chemical. Ini kayaknya liquidnya teman-teman. Kita buka dulu. Ini ada yang rasa banana nih. Ini banyak kayak, ini satu beda kayak nih. Obat anjir. Tuh
digini. Kayak lipstick aja. Ih, kayak lipstick lah. Gua tahu. Ini rasanya macam-macam, teman-teman. Kemarin gua pesennya. Nanti yang bakal gua kasih ini yang rasa pisang, yang banana. Tuh, kok macam-macam ya warnanya? Ini apa lagi nih? Beda lagi? Itu mojo bonus lebih kecil. Iya, itu bonus lebih kecil dari moti. Wah, ini cium gak? Kayak warna Huawei. Kenapa apa? Bawa Plaza Indonesia. Bukan bangsa, itu bawa rokok anjir. Plaza Indonesia. Plaza Indonesia gitu sih maunya. Iya, iya. Salah ya. Smoking kayaknya gitu. Lobby. Itu bawa rokok anjir. Kayak semprotan. Ini juga kayaknya. Gila anjir. Buka ya. Oh, ada lagi di dalam anjir. Banyak banget. Kok ada 5 goblok? 5 rasa. Sumpah, ini ada 5 rasa teman-teman. Dan ini kalau nggak, oh, coba melihat buku panduannya deh. Oke, bentuk motinya kayak gini doang, teman-teman. Ini yang bakal gua kasih ke kalian. Yang gua pilih warna hitam. Gua bakal pilih 5 pemenang. Buat ikut giveaway-nya, kalian harus di ke Instagram gua di Lutfi5wan, komen aja mau warna apa. Dan yang pasti kalian harus udah legal age ya, teman-teman ya, buat ngerokok sama buat ngevape. Cek dulu IG-nya berarti. Ya, 15 tahun ke atas ya, jangan bandel lu pada lo ya. Awas lo. Baru kelas 6 kan tuh. Kayaknya di KTP dulu berarti. KTP dulu berarti sebelum di KTP sama foto jenggot. Banget nak kolot di mana ke bahan. Foto jenggot aja salah gitu. Weh. Kalau udah ada berarti. Ini gimana nih? Nih. Tinggal ditusuk doang. Enggak mau bikin aja masih. Itu anjir, gampang banget caranya. Iya enggak sih? Real. Di YouTube ada enggak di YouTube? Yusuf. Sebentar dulu. Ini kali ya yang awalnya. Iya. Ini anjir. Ada serum Ant-Man anjir. Iya, kita harus yang Ant-Man. Iya, iya ini. Itu taruh di sini. Tuh, kan gitu doang sih ya. Terus gimana nyalain? Kosong, gimana nih? Lihat uang. Ini uang nol. Oh, dituangin ke situ. Ayo lihat, dituangin gitu. Itu kosong aja. Oh, kalau mau isi liquid, the tank is new top refill system. The fill port ada too short. Oke. Nah. Coba pegang. Oke, ini jadi yang polos ini. Balik ya, anjir kayak gitu marketing. Salah. Ini pesawat. Nah, ini yang polos teman-teman kalau kalian mau isi pakai coba datang lagi pesawat. Udah. Pramugari. Nah, ini nih. Ini kalau ini bisa dicabut, ceritanya tuh nanti buat diisi. Atasnya dicabut. Iya, jadi ini buat isi pakai rasa baru. Oh, kalau mau diisi liquid baru. Nah, kalau ini rasa, nah ini yang kayaknya banana frost, teman-teman, kita cobain. Find your motivation. Oh. Main kopling dong. Nah, ini tinggal tusuk doang kalau udah gini mah. Kata siapa? Enggak gitu. Error lagi. Loh, tapi kok enggak bisa dibuka? Enggak, kayaknya harus dibuka deh. Oh iya benar. Oh ini lupa. Fail. Coba sih. Banana frost nih ya. Kita coba. Ini aing pecatannya buat apa ya? Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu gitu? Kayak langsung. Dingin banget anjing. Tuh mas ya. Ini mau cobain? Coba cobain. Dingin banget ya? Iya tapi. Dingin banget. Dingin banget. enak kan banana frost enak banget teman-teman kerasa sih cuma emang nggak kebiasa soalnya ini benar-benar apa nih real cigarette experience tuh kan asupnya nggak banyak tapi ya kayak rokok beneran aduh dingin banget sumpah nah ini kayaknya gini deh gimana aduh anjing gitu pernah lihat soalnya orang lu jangan-jangan ini ya diam-diam dagang lu jangan-jangan kan tuh kan? Anjay! Ini kalau sini kan? Dingin banget tapi sumpah. Coba kita rasain lain. Enak sih tapi enak. Rasain lain. Enak ya? Mau coba rasain lain gak mana? Tapi jangan ketukar itunya, coba dicabut. Nah ini plug and play teman-teman sistemnya. Ini canggih banget ya? Aing baru tahu sih ya? Ya kok tinggal langsung isi? Aduh. Canggih banget. Ini coba, ini rasa apa nih kira-kira ini? Rasa apa teman-teman nih kira-kira? Tebak atuh! Melon. Biru! Melon? Masa iya biru melon? Biru Popeyes, rasa Popeyes. Oh, rasa bubble gum. Bubble gum. Ini kayak
challenge zaman dulu Jot, yang permen-permen apa sih namanya itu? Bambuzel. Ah, Bambuzel. Ya, jadi ada rasa upil. Ini rasa apa nih? Kira-kira. Itu enak loh. Gue coba. Gue makannya rasa upil. Cobain. Ini enak ya? Rasa apa? Ini paling enak. Iya, iya. Paling enak, menurutnya kedua. Baru iya. Asap-asapnya wangi-wangi sih. Ini kan? Coba ya. Ini enggak dingin. Batuk lagi. Berarti yang tadi min ya? Tadi ini min deh. Ini kayak min. Mentos, mentos. 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 Mentos, kan? Mentos, mentos, yeah, mentos, mentos, yeah, mentos, mentos. Ini banana frost. Frost tadi gobloknya banana frost. Iya, yeah, itu maksudnya. Dingin frost. Tapi enak sih itu buat kalian yang seneng yang segar-segar kalau nge-vape. Ini mah ya udah kayak rokok, benar-benar kayak rokok mentol rasanya. Jadi rokok mentol masih ada pahang-pahangnya. Tiba-tiba nih ngerokok dulu. Naik ice blast dulu. Oh iya. Ini boleh nih tarik pisang. Oh iya nulam. Iya nya. Nul pisang. Nul banana pros. Nah mana mau cobain yang mana lagi nih? Merah merah. Ini lipstick. Ini guys. Kas apa nih? Apel. Masa iya sih ini? Cokwe. Gak tau sih kalau. Cek aing mah iya dah. Rudal. Pineapple. Nanti sih pineapple. Nanas mah kuning. Nanas mah kuning ya sih. Pineapple mah kuning. Strawberry gitu. Enggak, apel. Strawberry apel nih, coba ya, kita coba ya. Bamboozled versi vape. Bener nih. Bener, pineapple. Enak anjir, sumpah. Nanas? Iya. Beneran nanas pink nih. Nanas ya? Iya kan, cek aja. Ayo, maksudnya gak bisa banyak gitu sih, keluarnya. Sampai sini. Seputar-putar. Keluarin. Batuk deh. Ini chargernya. Ini nanas. Oh, itu chargernya. Iya, bagus sih. Oke. Kirain taxi. Last one. Cuman. Ini bagus sih. Oh, micro ya. Nih, ini rasa apa nih? Green tea. Oh, ini ada tulisannya di belakang anjing. Wah, ada goblok dari tadi. Enggak. Oh, ini semangka anjir. Salah semua. Pineapple. Tak iya. Nah ini yang tahu nih rasa apa nih? Daun. Kayaknya ini hijau kan? Aneh juga kan? Ini kayaknya gue gak suka deh rasa ini. Coba kita suruh Pandia yang ngisap. Nah tau itu pokoknya apa? Tau ini yang di Alolan. Ini Pokemon? Ya. Sumpah? Iya. Kayak yang game horror dikejar boneka atau? Fairy kan ini? Normal, fake. Oh ya normal. Tapi kayak fairy. Ini aja gak suka deh. Ini gue gak suka. Tipenya apa? Keras ini. Kerat? Ya? Kerat nih. Kerat berkerat. Mungkin kalau di rokok santek. Kalau di rokok. Kalau di rokok. Enggak sebelum vape begini, setelah vape. Ini kayaknya enggak suka deh. Coba. Oh, ini aing enggak suka banget. Itu juga rasa daun ya. Itu santek kayaknya. Tapi buat santek semur kretek. Bau putu ah. Tiga harpit anjir. Kalau enggak santek garpit deh kayaknya. Aing enggak suka garpit. Ah, benar sih. Kacang hijau ya. Hmm. Asapnya ini ya? Kacang hijau. Kacang hijau. Baunya apa? Kacang hijau. Kan enggak ada kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Iya. Kacang hijau yang kacang hijau yang suka jual mak-mak jual pagi. Suka kayak roti ya. Anjir. Coba sih. Bau. Bau coba deh. Gini. Iya dong. Kacang hijau kan? Iya anjir kacang hijau. Sumpah. Kok ada sih rasa kacang hijau? Kayaknya nggak ada bener sih. Itu bener sih, mang bin. Kan kacang hijau kan ada mang di bapau kan? Kacang oh, mang bin tuh kacang hijau. Kacang hijau ada di bapau. Ada kan. Itu bukan kacang kacang merah. Eh, kacang hijau kan? Ada. Tapi jadi hitam, kan? Enggak, hijau juga. Ketan jadi, juga ada. Yang jadi hitam apa? Mana ada bapau rasa ketan? Ada. Eh, ada. Yang coklat. Yang coklat kan? Kuy. Iya, ini kacang anjir. Kacang hijau kan? Hmm, kacang. Oke, teman-teman. Favorit mana? Ini belum nih. Oh, itu mah buat mana aja cobain. Itu rasa apa sih tulisannya? Cool melon. Oh, melon. Ini 5% moti nih. Ini apaan ini? Ini lebih kecil. Mojo itu. Kalau ini moti namanya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sampai sini dulu aja vlog hari ini. Vlog jalan-jalannya sama vlog nyobain ini. Nah, kalian jangan lupa kalau kalian mau motinya, yang mau ikut giveaway ke Instagram gua udah post tuh. Ada 5 gratis buat kalian. Terserah mau warna apa. Nanti gua DM pemenangnya. Rasanya kalian bakal dapet yang rasa banana frost. Banana frost jadi gue. Ini sumpah yang dingin-dingin banget anjir sumpah. Yang awal. So
So, tonton sampai sini dulu aja vlognya. Kalau kalian suka sama vlog ini, jangan lupa dipencet tombol like, share, and subscribe-nya. And I will see you in the next video.